Bunda, siang teman-teman. Kita sekarang saya mau berbagi resep pare ya. Pare udang ebi, tumis pare udang ebi. Iya, sebelum mau masak jangan lupa ya komen, share dan subscribe-nya. Untuk bahan yaitu ada pare. Pare ya bunda, ada cabai, bawang putih, bawang merah, dan udang ebi yang sudah digoreng. Nah sekarang wajannya teflonnya sudah saya isi minyak 2 sendok minyak goreng. Sudah panas ya bunda ya, kita masukkan ya bawang merah, bawang putih, irisan cabai. Ya, kita aduk-aduk dulu bentar bunda supaya bisa nyaring. Nah, sudah berasa harum. Kita masukkan bunda ya, bahan utama pare. Pare yang sudah diiris, sudah dibersihkan ya bunda. Sekarang kita tambahkan garam, setengah sendok teh garam. Terus kaldu ya bunda, setengah sendok kaldu. Setengah sendok teh kaldu. Kalau bunda mau pisin, bisa ditambahkan pisin. Ya. Sekarang kita masukkan udang ebi. Sekarang kita tambahkan air secukupnya. Air secukupnya bunda. Supaya matang. Ya. Nah, sambil kita menunggu. Kita tutup dulu bunda ya. Setelah 5 menit. Tunggu kita 5 menit ya bunda. Jangan lupa juga like, subscribe-nya ya bunda ya. Di IG, follow IG-nya Dapur Sederhana Mama Warga. Nah, sudah 5 menit bunda. Udang pare ebi sudah matang ya. Nah, warnanya cantik bunda ya. Bikinnya pun mudah dan gampang. Bunda bikin di rumah. Bahannya pun juga gampang bunda ya. Kita hidangkan sekarang bunda ya. Kalau soal rasa pasti maknyus bunda. Nah teman-teman, para sahabat, bunda-bunda di rumah, masak-masak pare tumis udang ebi ya bunda. Rasanya maknyus sudah ya dan mudah gampang untuk bikinnya. Iya. Nah, cantik sekali bunda ya. Bisa follow juga di IG Dapur Sederhana Mama Marga. Sampai jumpa bunda.